Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt. She asking to crash with me, smash with me. She's savage, she wants cash money, and she knows that I live lavishly. I wanna live. I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live. I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan. I'm the man. Now I'm teaching the game a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing. Yeah, rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget, from nothing. Halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Iwan Khan. Kali ini kita akan coba mereview motor yang terbilang unik ya, motor dari Kawasaki Bajaj. Bajaj tapi pemasarannya melalui Kawasaki, yaitu Pulsar 200 NS. Apakah masih worth it di tahun 2020? Sebentar teman-teman, kayaknya nggak jelas suaranya ya. Kita buka dulu. Oke, berhubung tadi masih covid ya, berhubung ini sepi, jadi kita lepas masker pun nggak apa-apa. Oke, kita buka aja. Motor ini dibekali dengan mesin silinder 150cc. Ya, 150cc, 200cc. SOHC, bor up ya, ininya tipenya. Dengan berpendingin udara dan ada water coolernya juga, dia alias radiator. Motor ini beda dengan yang lain karena dia memiliki 3 busi ya teman-teman. Nah, ini mesinnya, dan dia menggunakan sistem pengereman melalui Vibre atau by Brembo ya, salah satu merek yang terkenal pengereman yang terbaik di dunia. Tangki dia berisi 12 liter teman-teman. Sekarang kita ke dashboardnya. Speedometernya digital dengan tachometer. Speedometernya digital, di situ ada jam, trip 1, trip 2 ya kan. Ada RPM limit nih. Jadi kalau RPM-nya sudah terlalu tinggi, wayanya mengganti gigi, dia akan nyala, teman-teman. Awal nyala di sini ada indikator servis ya, kalau nah, tuh. Itu indikator servis per 4000 km. Ini tombol-tombol speed-nya, ada trip 1, trip 2, pengaturan jam komplit, teman-teman. Lagi teman-teman, untuk mengetahui performanya kita langsung nyalakan saja, kita coba dengar mesin. Bingung. Tinggi saya sekitar 170 hingga 171. Dan motor ini lumayan berat ya, sekitar 145 kilo. Itu kosong, ditambah aksesoris saya yang sudah saya tambahkan ya, mungkin 150. Kita coba ya. Oke, dengan tinggi saya sekitar 170-171, kalau untuk sandal atau kaki diangkat sebelah ya masih menapak ya, sempurna ya. Tapi kalau untuk dua-duanya masih sedikit jinjit. Jadi motor ini cocoknya untuk orang dengan tinggi di atas 170 atau 171.
Untuk Anda yang udah 265 sudah dipastikan gigi dan motor ini lumayan berat. Kebanyakan. Bensin ya, ketika dia bensin sudah habis kedip-kedip ini kita tinggal putar ke res sini. Nah ini ke res ya, kalau untuk menutup bensin sini dia resnya itu sekitar ada sekian liter lah, cukup untuk mencari ke SPBU terdekat. Rantainya juga ini teman-teman yang paling umum ya agak minus dikit ya, karena sering berisik karena dia memang besar ya, 520 rantainya ukurannya, dan harganya lumayan. Dia menggunakan shock breaker belakang monoshock sudah yang ada anginnya ya, ini empuk karakternya, nggak terlalu empuk juga. Dan saya menggunakan knalpot model underbelly ya, dari HRS ya, lumayan lah ini Purbalingga, karena kalau untuk terlalu senyap kalau untuk menggunakan knalpot bawaannya. Oke teman-teman, sekian dulu reviewnya kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang sudah lama menginginkan motor Kawasaki Wajib Pulsar NS ini ya. Kalau untuk worth it atau enggaknya ya, kalau menurut saya pribadi worth it lah, dengan harga segitu kita sudah mendapatkan motor sport, motor sport 200cc dengan harga bisa di bawah 10 juta. Oke. Sekian dulu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.